Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Kita bisa hidup berbuat banyak, menjadi ini dan itu, berusaha segala macam lantaran kita hidup. Kita hidup ini lantaran ada roh dalam jasad kita. Roh ini pun sebenarnya kita bukan hak milik mutlak, cuma sekedar hak pakai saja. Kapan waktu diambil oleh si sang pemilik mutlak, tidak ada kekuasaan kita untuk mencegahnya. Yang paling vital macam itu pun tidak ada kemampuan kita mempertahankannya. Apalah lagi yang menempel dalam hidup seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Ruh saja kita sudah tidak mampu mempertahankannya. Maka keuntunganlah yang akan diperoleh bagi mereka yang sabar, tabah, ulet, dan tahan uji, menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam dia mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Kenapa sih? Kok orang-orang yang beriman saja yang kelihatannya banyak sekali diuji? Nah, itulah yang masalahnya memang. Justru yang beriman yang diuji. Lagi pula kalau tidak ada imannya yang mau diuji, apanya dong? Tidak ada. Justru yang beriman itu yang diuji. Yang hidupnya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Makin tinggi kualitas iman, makin berat cobaan dan ujian itu. Sehingga Allah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami mengimani Allah, kami mengimani Islam, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Artinya, jikalau kita sudah berani berkata, saya iman kepada Allah, saya mengimani Islam dengan sepenuh keyakinan, siap-siaplah menghadapi cobaan dan ujian. Dan yang namanya cobaan ini tidak selalu yang berbentuk susah. Wa nabluukum bil khairi wasyarri, kata Allah. Kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jadi bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya pun cobaan. Tidak punya uang, cobaan. Banyak uang, ujian. Tapi kan belum pernah kita dengar ada orang bilang, Pak, saya lagi diuji oleh Allah. Kenapa? Uang saya lagi banyak, Pak. Belum ada orang berkata macam begitu. Kalau sudah bangkrut, pailit, nah, barulah dia merasa diuji Allah. Dan dalam kenyataan, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal berantakan setelah dia dicoba dengan kekayaan. Banyak yang ingat Allah dikala dia sakit, dan manakala dia sudah sehat, Allah pun dilupakan. Ketika miskin dia hamba Allah, setelah kaya pindah menjadi hamba harta. Ketika dia orang biasa, dia hamba Allah. Naik pangkat, punya jabatan, pindah budak pangkat, budak jabatan. Tidak sesuai lagi antara ucapan dan perbuatannya. Baik, barangkali kita bercermin dari kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau ini orang kaya. Iblis itu paling tidak senang kalau ada orang baik. Dia lapor, wahai Allah, hambamu yang namanya Ayub ini, dia rajin ibadah cuma karena kaya saja kau berikan harta. Coba kalau dia bangkrut, jatuh miskin, rasanya dia berhenti ibadah. Ah, iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan ya Allah, silakan.
turunlah iblis ke alam ini. Mula pertama yang dia rusak adalah harta benda Nabi Ayub. Sawah ladang dibikin rusak, binatang ternak binasa. Sehingga dalam waktu relatif singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Kalau orang miskin jadi orang kaya, itu rasanya tidak terlalu, ya paling-paling lupa diri. Tapi kalau sudah dari kaya, tahu-tahu jatuh miskin, ini yang kalau kurang-kurang kuat kan bisa mengalami semacam mental breakdown. Mengalami komplikasi. Waktu itu Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Saudara Ayub, iya. Sedang ibadah, iya. Menyembah Allah, iya. Tahu enggak kau ini? Kenapa? Allah yang sedang kau sembah ini, dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, dan kau sekarang sudah jadi orang paling miskin. Buat apa menyembah Tuhan macam itu yang sudah bikin miskin kamu? Inilah iblis ini. Kepada Nabi Ayub bicaranya lain, kepada Allah bicaranya lain. Kata Nabi Ayub, benar itu. Benar. Sawah ladang saya rusak. Iya. Binatang ternak saya binasa. Iya. Dan saya sekarang jadi orang paling miskin. Betul. Kata Nabi Ayub, beliau malah tidak mengucapkan innalillah. Yang beliau ucapkan apa? Alhamdulillah. Alladzi a'tani wa akhaza minni. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang telah memberikan harta kepada saya. Dan sekarang Allah pula yang mengambilnya. Allah yang memberi. Allah yang mengambil. Tidak ada masalah bagi Allah. Iblis. Cuman ibadah jalan terus. Kembali beliau ibadah. Keki, bukan main iblis. Inilah sebagian dari cerminan orang yang punya fondasi dan kesadaran kepada penghayatan tentang kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang kita cuma sekedar ucapan tanpa penghayatan. Terkena musibah mulutnya sih tidak berhenti inna lillah, inna lillah. Tapi nangisnya juga tidak mau berhenti. Tidak diiringi dengan kesadaran dari Allah segalanya berasal dan kepada Allah segalanya pun juga akan kembali. Nah, kalau sadarlah kita bahwa tidak ada satu perbuatan tanpa resiko, dan resiko dalam mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam merupakan sesuatu yang indah. Yang kalau kita hadapi dan kita modali dengan sabar, tentu buahnya akan nikmat kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Tanpa kesabaran, maka boleh jadi usaha kita pun akan sia-sia. Bukankah Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, hakun bila nizamin yaglibuhul batil binizamin. Kebenaran yang tanpa nizam, tanpa kesabaran, tanpa taktik dan strategi, dapat dengan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang menggunakan taktik dan strategi. Tentu kita menginginkan nilai-nilai Islam ini tegak di masyarakat. Tapi ini merupakan prosesing yang bukan seperti orang makan pisang. Hari ini dimakan, hari ini kenyang, dan hari ini juga kadang-kadang bisa keluar lagi. Perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam ini satu proses yang panjang. Seperti juga telah dijelaskan oleh kehidupan perjuangan Nabi, para sahabat, dan selanjutnya. Tidak merupakan satu proses yang sekali jadi. Ditutup surah Al-Asr ini dengan kalimat tawasaw bis-sabr. Hendaknya bersabar kita di dalam menegakkan sikap yang dituntut dalam surah Al-Asr itu tadi. Dari empat sikap ini, ternyata seorang muslim dituntut untuk menjadi pengiman Islam, pengamal Islam, dan pengawal-pengawal Islam. Dengan motif sabar sebagai landasan daripada perjuangan kita mengimani, mengamalkan, dan mengawal Islam dengan pelaksanaan dakwah yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Yang kita harapkan tentunya,
bahwa nilai-nilai keimanan kita ini mewarnai kehidupan dan menjadi warnanya hidup. Saya kira pun pembangunan akan lebih berhasil, Pancasila akan lebih aman di negara ini kalau dijaga dan dikawal oleh orang-orang yang teguh memegang agama dengan segala konsekuensinya. Mengimani agamanya dan iman itu menjadi warnanya kehidupan. Dengan kata lain, kalau iman ini sudah ikut kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, itu sebenarnya sumber etika otonom. Bukankah satu bangsa yang baik selalu terdiri dari masyarakat yang baik? Masyarakat yang baik terdiri dari warga yang baik. Warga yang baik terdiri dari keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik terdiri dari pribadi-pribadi yang baik. Nah, pribadi akan menjadi baik kalau dia dikontrol oleh nilai keimanannya. Sebab apa? Puncak keimanan yang tertinggi sebenarnya tidak lain manakala seseorang sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kalau itu sudah dimiliki, apalagi yang lebih mampu mengontrol kita merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Sebab itu sebagai akhir, bawalah iman ini kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Kadang-kadang iman kita ini kan cuma sekedar penunggu rumah. Pegawai negeri mau ke kantor, imannya ditaruhnya di lemari. Setelah iman kau tidak ikut ke kantor, kalau kau ke kantor nanti aku nggak bisa korupsi. Pedagang ke pasar, iman ketinggalan di rumah. So, kalau iman dibawa ke pasar, katanya timbangannya tidak bisa curang. Tertinggallah iman itu di rumah. Iman yang tertanam dalam hati menimbulkan etika otonom. Dan etika otonom membuat manusia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Kemana lagi tempat kita hendak melakukan kesalahan kalau Allah menjadi daya kontrol yang paling efektif di dalam kehidupan. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup tegak mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dan bersabar di dalam Islam. Saya akhiri dengan satu ungkapan. Wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wa la bur'u lima jarohal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.